Dan ini mbahmu nak sering cerita, ya, wong Islam kok aneh, ono kiai di mobil lurus jari kedulunya. Cina di bis 10 orang tau dirasakan. Eh, dosa Cina, bodoh-bodoh dosa ini. Lalu pak, kita lagi tau di paling kiai di mobil lurus dirasakan di tangga ini, kiai kok kedulunya. Cina di bis 10 orang padahal dia pengurus masjid. Lakuan kok ngono. Jadi, tapi wong ini pernah tau mikir. Dia pengurus masjid, soleh, tapi tidak tahu ngaji. Ono kiai kedulunya sidik, kiai kok kedulunya nukai yuk. Ya kiai menungso kok biasa wae. Lah sing Cina wong kafir di dunia kan atau dirasani mesti ini dener iso. Iki piye dunia nek gone wong kafir kok juga kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunia berangel-ngel opo. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikane setan tak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono. Karena ndak ada ilmu. Nah, kok enggak ada? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedang. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fatih Mekah, itu sahamnya sama. Diprotes oleh Umar. Kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fatih Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar mulyane indah, wae ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning dunya ya padha anggere pegawe iki lho gajine. Ini cara berpikir nubuah. Paham ya cara berpikir nubuah? Nubuah. Nubuah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sama tak bedheki. Wong Ansor iku biasane nulung Nabi apa ditulung Nabi gak jawab mau. Nulung. Bertahun-tahun nulung Nabi, dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi kenang, memberi. Disebut Ansoru wa Ansoru Rasuli. Ketika Nabi Fatuh Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Ada satu dua, enggak sampai 10. Satu dua orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu enggak adil, kita-kita yang nolong lama enggak diberi. Yang baru masuk Islam nolong berjumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita, Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Dong, kowe wis biasa dadi pahlawan, ya wis dadi pahlawan terus wae. Gampangane ngono. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ae saja. Heroik saja bermental memberi-memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lha itu nubuah-nubuah beda mbek LSM. Nek cara kowe pikiranmu kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran borju wis pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nek nulungi suwe ya entuke. Ku cocok goblok e. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwe nulung wae nganti mati ben status sempurna nolong Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis jaya kowe njaluk berarti statusmu pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan gue seneng di pangkatmu mau asur nuwangi simpun tapi zaman akhir didik ini kis minoritas gue bejo ketemu aku tak didik itu gue mandi, gue rau yurarok itu nubuah makanya wong sing biasa sholat terus tahajud, mitir kadang-kadang gue Allah yang lagi paling isu mereka Allah itu seneng seneng roh sujud kok malah ditransaksional. Gusti, tajud menami duka wis lami tetep melarat. Sing ora tau duka. Suge, iki cocok goblok e ngono. Wah, sangel lah yen Islamno kuwi wah angel dadi Islam sing bener maksudnya, nek Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kula latih. Wong dilatih pikiran nubuah. Itu kan masyhur. Hadis niku masyhur ya. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Mustad Ahmad rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyur. Nabi nyuruh beberapa sahabat, kumpulkan semua orang Ansor, fi kubatin. Hadiro-hadiro itu kubat. Barang dikumpul oleh kabeh, Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk, kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd ibn Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngendikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina falayakulu nasean, orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuluh-sepuluh tidak komentar apa-apa. Itu ada satu dua yang masih muda Nabi, yang mau dibenggali, sebenarnya semuanya mati. Terus kayak ngomong apa sih, nom-nom. Jujur lah. Ini gue ya Rasulullah, kita gitu, bareng muda bagi-bagi ini, ansur, jangan kalah. Ini kan bisa ada tiang-tiang kures yang nembe Islam.
Terus dari Nabi ku, ini hebat betul kan Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar muleh, tak kei unta bar muleh. Jan butuhe dhuwit, bareng tak kei dhuwit. Muleh nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi. Kowe iku muleh nggawa aku. Kowe kok muleh nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ajarji annasu bisyaki wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Saiki wong kok bar takei dhuwit muleh takei dhuwit. Kowe muleh iku nggawa aku. Kowe milih di nggawa wedhus pe nggawa aku. Wah, gue mulai jenengan, mau nangis, gue pun tak ada kabeh Nabi itu. Akhirnya kanji Nabi juga mulai, yang Ansor mau putih mati, mati. Nah, uang Mekah yang lagi masuk Islam, tiga duit mulai, tiga wedus mulai. Ya untuk wedus kok mulai, mesti ini mulai nak bareng untuk kanjeng. Ini waktu gali kok ngeten, ono kiai gede di candal, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai juga imanan. Candalnya kadang ora ketiman, padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Tak dalam awar kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulan ini. Mesti ini luwe ri. Ngomong untuk daging lah, kue untuk kiai ini. Jadi aku nubuah. Nopo?